Halo, Pak Syamsi. Kita mau berangkat sekarang. Sekarang jam berapa? 7.24. Oke. Telat gak? Bye. Lagi mandi. Halo semuanya, jadi ini kita udah di puncak. Iya, kita mau beli perangkat lunak karena banyak yang gak bawa. Perangkat lunak, software guys. Halo guys, kita baru nyampe. Makan dulu. Halo guys, jadi kita udah di kamar nih. Jadi hari ini kita lagi di puncak perkebunan teh Malaysia. Jadi di sebelah kita nih ada pabriknya. Gimana orang-orang kalau bikin teh itu di sini? Nah, sekarang kita udah di kebun nih. Sekarang saya izin wawancara, Bu. Ini namanya siapa? Ibu Alia. Ibu Alia. Nah, Ibu Alia, ini untuk prosesnya sama ini kira-kira berapa hari? Proses dari pemetikan 30 hari kalau nggak salah ya. Iya. Dari siapa ini, Bu? Ini datang dibawa ke pabrik, habis dibawa ke pabrik terus dilayu. Dikasih dilayuin supaya apa ya, terus digiling. Kira-kira pendapatannya kira-kira berapa? Kalau ibu sih nggak tentu, kalau pucuknya lagi bagus kadang-kadang 100 kilo lebih. Kalau lagi jelek kayak begini kemarin aja dapatnya. Kalau lagi kemarau ya, Bu? Iya, karena lagi kemarau pendapatan paling di bawah 50, kadang-kadang 60 kilo. Nah, tadi kan kita udah ngekepoin nih gimana cara Bu Alia sama ibu-ibu lainnya untuk memetik tanaman teh, ya kan? Dari wawancara Andini. Tujuan Andini. Hai. Nah, sekarang kita mau OTW ke kantor pemerintahan untuk kita kepoin apa aja sih struktur pemerintahannya. Let's go. Jadi, saya sudah bersama dengan Pak Diki. Pak, saya mau nanya, untuk struktur pemerintahan di desa ini tuh seperti apa sih? Untuk struktur sih kita kemulaian dari kepala desa ya. Kepala desa kita, kepala
laporan keluar ke kepala desa. Dari kepala desa terus ke bawah itu ada kepala dusun. Kepala dusun ini di dari kepala dusun terus ke misalnya ke RW, di RW terus ke RT paling bawah ya. Nah dari desa Jerang itu terdiri dari 3 dusun ya, terdiri dari 12 RW dari 3 dusunan, dusun Gerlaga, Panyawian, sama Leder di sini. Itu tuh 12 RW, jumlah untuk RT-nya sendiri 46 RT. Itu tuh untuk di sini itu tadi. Itu sih untuk dari mulai ada juga sih di apa tuh ya, dari ada LND, ada BPD di sana untuk ininya, ya ada lagi lah aparat-aparat seperti ada Kawol, Kesra di sana segala macam gitu kan. Itu sih di apa di desa itu kayak gitu. Kalau untuk Bapak sendiri sebagai apa? Saya di sini sebagai ketua RW ya, ketua RW 12 kira terakhir paling akhir di sini di RW 12 di sini. Nah untuk sistem pemilihan ketua RW itu seperti apa Pak? Nah biasanya kita tuh sesuai ini kita 5 tahun sekali kita biasanya tuh untuk kita dipilih sama masyarakat warga sini lah RW 12 gitu kan. Nah untuk calon sendiri biasanya tuh kita tuh karena kita tuh ada 4 RT ya di sini tuh. Ada dari RT 1 sampai RT 4. Nah, di tiap-tiap RT tuh biasanya ada calon lah satu. Kayak gitu tiap-tiap RT ada calon satu baru nanti dipilih. Nah, untuk sistem pemilihan sendiri kadang-kadang kita kalau memang tidak terlalu ribet nih panitia pemilihannya, kadang-kadang kita warga juga dilibatkan. Kalau enggak misalnya kita dari per RT itu hanya diambil 20 orang aja. Dari pemudanya berapa orang, misalnya dari orang tua segala macam kayak gitu. Apapun memang nanti ya tergantung panitia sih ya. Oh mau dilibatkan semua ya dilibatkan semua dengan cara biasanya tuh panitia datang ke rumah masih ke rumah kayak gitu. Kita bawa kertas sedikit. Ini kita mau ada pemilihan RW menurut kayak gitu. Ada pemilihan RW. Calon itu ini gitu. Nih silakan diisi ditulis dulu masukin ke kotak. Nanti setelah itu malam atau sudah selesai baru kita buka di sana. Baru kita apa nih dapat RW yang baru. Kalau untuk gotong royong itu masyarakat sering diajak untuk gotong royong. Alhamdulillah untuk gotong royong kita tuh kemarin kita baru aja selesai kita apaan habis ketahuan jalan gitu ya itu juga sebenarnya kita tuh memang ada swadaya, kalau ada swadaya ada juga kita untuk dana sendiri budget sendiri biasa aja tuh ada dari aspirasi gitu kan, aspirasi dari partai atau juga dari dana desa semacam itu. Alhamdulillah sih kalau untuk gotong royong biasanya kita tuh setiap Jumat kita mengadakan gotong royong untuk pembersihan jalan segala itu biasa juga sih ya lewat bersisi alhamdulillah ya untuk sosial sendiri itu di masyarakat kita juga sosialnya untuk dana lah dana sosial segala macam biasanya kita seragam setiap Jumat kita tuh biasanya pemuda yang melaksanakan kegiatan itu kita sampah dari rumah-rumah tuh dikumpulin nanti pas setelah jam 9 setelah terkumpul baru dari pihak desa satu truk ada yang bawa sih. Aduh lumayan jauh juga ya. Nah sekarang tadi sampai mana sih? Tadi kan habis di pemerintahan. Nah kebetulan deket sini tuh juga ada tuh SDN di sana. Nah jadi kita lihat-lihat juga yuk sambil kita wawancarain kepala lagi sih. Masih udah dikat ya? Ya lanjut aja ya ke Kepsek di sana. Oke. Terima kasih. Ayo kita jalan. Salah arah. Oke, guys. Jadi di sini kita lagi ada di salah satu sarana pendidikan di Desa Maleber. Sekarang kita lagi ada di SD Maleber ya. Dan bisa lihat di sini anak-anaknya masih baru sekolah. Hai. Selanjutnya kita akan ke sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di sini seperti apa sama kendalanya apa aja? Saat ini pendidikan di sini menghadapi beberapa kendala yang signifikan, terutama daerah ini masih dalam suasana gempa bumi
yang membuat anak-anak di kelas belum merasa nyaman sepenuhnya. Masalahnya, kelas-kelas yang digunakan juga belum diperbaiki sejak gempa terakhir. Kami sangat menghargai bantuan yang telah diberikan. Namun sayangnya, kamu masih dalam keadaan darurat dan belum menerima bantuan resmi dari pemerintah. Kabarnya, ada rencana perbaikan yang akan dimulai bulan ini. Namun, kami belum yakin kabar sekolah yang lain akan dimulai berfungsi. Mengingat, ada juga jalan yang sedang diperbaiki di depan sekolah kami. Semoga dalam waktu dekat situasinya akan membaik. Ada beberapa sekolah di sini. Desa ini memiliki sejumlah sekolah, khususnya satu kecamatan dengan total 27 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Selain itu terdapat juga madrasah, ibtidaiyah, SMA dan SMP. Fasilitas di sekolah-sekolah di desa ini terbatas. Fasilitas dasar yang tersedia termasuk bangunan sekolah dengan pagar serta sarana olahraga seperti lapangan futsal di depan sekolah. Sayangnya lapangan futsal ini belum memiliki izin resmi. Nah, untuk prestasi-prestasi anak-anak sekolahnya, prestasi sekolah ini telah menonjol dalam berbagai kompetisi. Beberapa prestasi yang telah diraih antara lain dalam Olimpiade Matematika dan IPA, Lomba Cerdas Cermat, dan kompetisi tingkat agama Islam. Kami berusaha untuk terus meningkatkan prestasi kami di berbagai bidang meskipun menghadapi kendala-kendala yang ada. Nah, sekarang kita udah sama siapa? Sekar. Sekar. Sekar kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD, guys. Ya, terus Sekar tuh di sekolah ini kayak gimana sih? Seru, pelajarannya dapat dimengerti, guru-gurunya baik-baik. Sama teman-temannya juga baik. Nah, terus kalau mata pelajaran yang Sekar sukain tuh apa? SBDP sama matematika. Oh, matematika, guys. Berarti pinter dong matematikanya? Enggak. Sama enggak. Kalau seru aja. Hah? Cuman seru aja. Seru. Oh. Terus kalau Sekar kalau berangkat sekolah suka telat enggak? Jarang. Jarang. Hobi Sekar tuh? Hobinya ngerjain soal. Ngerjain soal, anak pinter berarti. Nah. Ya udah segitu aja Sekar. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nih. Makasih, Kak. Ya. Oke, guys. Jadi kita tadi habis dari pendidikan dan sekarang kita mau menuju ke keamanan. Kita kelihatan enggak sih? Halo. Jadi lo gimana, Dev? Abis kita dari SD Maleber? Capek. Titik. Gue gak mau lanjutin lagi. Iya sih, tapi seru banget. Tadi juga anak-anaknya lagi ngerjain keterampilan gak sih? Keren banget ya? Lucu banget, sumpah. Tapi capek. Iya, sama gue juga capek. Sekarang kita bakal lanjut ke keamanan. Stay tuned terus. Karena sebagian besar desa Malebir ini adalah perkebunan, makanya minim sekali untuk adanya kemalingan, pencurian, dan kejahatan lainnya. Tetapi untuk sekarang-sekarang ini mereka lagi mewaspadai adanya kebakaran karena juga sekarang musim kemarau. Dulu juga pernah ada kejadian kantor dimasukkan maling, tetapi karena maling ini hanya mengincar uang sehingga yang rusak hanya brankas dan pintunya saja. Saat itu satpam melaporkan ke polisi, tetapi hingga sekarang belum ada titik terangnya atau masih belum tahu siapa malingnya. Keamanan di desa ini belum menggunakan CCTV, jadi di sini itu masih manual, yaitu ronda malam dan siang. Di yang jaga di desa ini ada 3 orang siang dan 3 orang malam. Nah, guys, jadi ada sebuah fun fact nih, guys, bahwa rumah yang di belakang gua ini itu dibangun pada tahun 1884 loh. Ah, yang bener. Asli. Oke. Sekian video tugas kelompok kami ya, mengamati desa Maleber. Overall, desa ini keren banget. Kita jadi tahu gimana proses pembuatan teh dari awal sampai akhir.
Dan entah kenapa di sini tehnya tuh lebih enak loh. Dan suasananya tuh dingin banget. Kenapa kita cuma bertiga di sini? Karena sisanya masih pada beristirahat di villa. Nah, gimana? Seru kan perjalanannya dari awal banget sampai akhir banget. Itu bener-bener seru dan secapek itu. Kayak dan ini tuh bener-bener kayak pengalaman yang bakal berharga banget sampai ya tua nantilah. Jadi kita bisa nginget gimana perjalanannya. Terus makasih juga untuk Pak Syamsi yang udah bikin tugas ini supaya kita juga sebagai teman-teman ini juga lebih bonding bersama. Udah sih itu aja. Makasih ya. Dadah. Halo Pak, ini kita udah OTW balik ke Jakarta. Tapi kita mau ke Warpat dulu nih Pak, nanti kita infokan lagi ya. Pak Syamsu. Hai. Sekarang jam berapa? Ini udah di Jakarta. Oh, take time. Cepetan, jangan.